Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di List Vika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, yakni ada kabar gembira bagi teman-teman alumni program Kartu Prakerja dari pemerintah, yakni teman-teman yang sudah lolos mulai dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 11 program Kartu Prakerja dari pemerintah. Jadi, bagi teman-teman alumni program Kartu Prakerja, ini bisa mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah. Nah, kira-kira apa sih jenis bantuan yang bisa didapatkan kembali oleh alumni Kartu Prakerja ini? Dan kira-kira berapa sih besaran nominal yang bisa teman-teman dapatkan? Untuk itu, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, untuk saat ini kita sudah memasuki program Kartu Prakerja gelombang ke-13. Nah, untuk gelombang ke-13 ini sendiri, ini sudah resmi ditutup untuk proses pendaftarannya itu pada tanggal 7 Maret tahun 2021, tepatnya itu pukul 12 siang. Nah, jadi untuk program Kartu Prakerja gelombang 13 itu pemerintah menyediakan kuota sebanyak 600.000 peserta. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah mendaftar untuk program Kartu Prakerja di gelombang 13, kami doakan agar teman-teman bisa lolos dan bisa menerima manfaat dari program Kartu Prakerja yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan untuk alumni program Kartu Prakerja yang sudah lolos pada gelombang 1 sampai gelombang 11 yang lalu. Artinya, untuk gelombang 1 sampai gelombang 11 ini adalah para penerima program Kartu Prakerja di tahun 2020 lalu. Jadi, bagi teman-teman alumni Kartu Prakerja, ini bisa mendapatkan bantuan lagi karena pemerintah akan memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi teman-teman alumni program Kartu Prakerja dari pemerintah. Jadi, langkah ini diambil oleh pemerintah guna sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional dalam menyediakan skema pembiayaan yang mudah dan murah. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KUR atau kredit usaha rakyat. Jadi, KUR ini merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Jadi perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman ingin mendaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat atau KUR, ini teman-teman memang harus memiliki agunan. Lalu bantuan yang dimaksudkan dari pemerintah bagi alumni Kartu Prakerja ini sebenarnya yang mana? Nah, jadi di sini yang dimaksudkan sebagai bantuan dari pemerintah bagi alumni Kartu Prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 11 itu ada dua letak bantuannya. Yang pertama, bagi teman-teman alumni program Kartu Prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 11, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman KUR atau bisa menerima pinjaman KUR meskipun agunan yang teman-teman miliki itu tidak mencukupi. Jadi teman-teman tetap bisa menerima pinjaman KUR. Yang kedua, bunga yang diberikan itu relatif kecil sehingga memudahkan debitur dalam melakukan angsuran setiap bulannya. Jadi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada alumni Kartu Prakerja ini berupa kemudahan skema agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan atau menerima dana KUR dari pemerintah. Jadi, bagi teman-teman alumni Kartu Prakerja, teman-teman tetap bisa menerima pinjaman KUR meskipun agunan yang teman-teman miliki itu tidak mencukupi. Dan yang kedua, teman-teman itu akan mendapatkan bunga yang lebih rendah sehingga
teman-teman bisa lebih mudah untuk membayar angsuran setiap bulannya. Jadi, pemerintah mendorong skema pemberdayaan berkelanjutan ini. Salah satunya itu melalui KUR atau kredit usaha rakyat bagi wirausaha alumni kartu prakerja yang terkena PHK. Jadi, langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional dalam menyediakan pembiayaan yang mudah dan murah bagi wirausaha alumni kartu prakerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini, teman-teman bisa melakukan pemulihan ekonomi lagi, pemulihan terhadap kegiatan ekonomi lagi, sehingga kegiatan ekonomi teman-teman itu bisa kembali lancar seperti sebelum keadaan pandemi COVID-19 ini. Jadi, berdasarkan info dari PMO Kartu Prakerja, terdapat kurang lebih 19.500 alumni yang menyatakan diri sebagai wirausaha. Ini terbukti dari pengisian survei yang sudah diisi oleh para peserta alumni program Kartu Prakerja. Dan perlu kami tekankan di sini, bantuan yang diberikan oleh pemerintahan ini merupakan pembiayaan di mana teman-teman tetap harus melakukan angsuran setiap bulannya. Namun pemerintah sudah memberikan kemudahan, bantuan yang diberikan ini berupa kemudahan, yakni teman-teman tetap bisa melakukan pinjaman KUR meskipun agunannya tidak mencukupi dan bunga yang diberikan itu relatif lebih kecil, sehingga dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Lalu, apa sih syarat umum agar teman-teman bisa mendapatkan pinjaman KUR ini? Yang pertama, teman-teman harus merupakan alumni program Kartu Prakerja dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 11. Yang kedua, teman-teman memiliki usaha mikro. Yang ketiga, teman-teman terkena dampak PHK akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, teman-teman cukup menyediakan KTP dan KK saja. Lalu, untuk total atau nominal bantuan yang bisa diterima itu berapa? Jadi total bantuan yang bisa teman-teman dapatkan dari pinjaman KUR ini bisa mencapai 10 juta rupiah. Selanjutnya, terkait bagaimana cara pendaftaran atau cara mendaftar agar teman-teman bisa menerima kredit usaha rakyat ini sudah kami uploadkan pada video sebelumnya. Jadi, terkait untuk tutorial cara pendaftaran agar teman-teman bisa menerima kredit usaha rakyat, ini silakan teman-teman cek video kami sebelumnya. Untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi. Semoga teman-teman bisa lolos dan bisa mendapatkan pinjaman dana KUR agar teman-teman bisa kembali memulihkan kegiatan ekonominya seperti sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Begitu juga bagi teman-teman yang sudah setia dengan Lisvika Channel, tetap pantau terus channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.